Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman pecinta buah yang hobi menanam, kali ini kita berjumpa lagi ya. Spesial kita shoot anggur batang ya, atau lebih dikenal Jabotikaba atau anggur Brasil, yang di Indonesia sudah mulai banyak varian-varian yang cukup high, cukup menggiurkan ya. Cuman kali ini kita tidak akan membahas varian-varian tersebut. Kita akan coba mengupas. Kita sebagai pemula tentunya kalau ingin punya harus membeli bibitnya ya. Dan rata-rata varian-varian tersebut dihasilkan dari teknologi grafting ya teman-teman. Lantas hasil dari grafting yang seperti apa ya yang bisa kita adopsi atau kita beli ya. Oke, kita lanjutkan. Sebagai contoh, di depan saya ada jenis yang cukup lama ya teman-teman. Ini jenis Sabara original. Beberapa bulan yang lalu atau hampir 1 tahun saya coba sambung pucuk dengan buah varian ya, yang bukan varian Sabara. Baik, kita mulai. Kalau yang disebut varian original itu adalah varian dari biji. Tentunya teman-teman semua sudah paham ya, artinya tidak perlu mempertimbangkan hasil grafting seperti apa yang bisa teman-teman adopsi atau beli atau bikin ya. Jadi ini semacam saran buat teman-teman, hasil grafting seperti apa untuk anggur pohon yang bisa teman-teman beli. Baik, yang pertama teman-teman harus memperhatikan ini poin utama ya. Satu, teknologi grafting jangan terlalu tinggi dari media ya, seperti ini. Ini sudah cukup pendek ya. Ini atasnya jenis Freko ya teman-teman. Bawahnya pakai batang Sabara. Ini sudah pendek banget ya. Kalau ini original ya, dari biji jenis Scarlet. Lalu ini ada masih kecil Variegata itu. Dan hasil grafitingnya teman-teman bisa lihat hampir menyentuh tanah ya itu. Dan ini ada lagi sampel, ini sejengkal lebih ya dari atas permukaan tanah. Teman-teman bisa digambarkan perbandingannya dengan ini. Dan kembali ke atas, ini dia malah lebih dari 2 jengkal ya ke atas, seperti ini. Ini juga cukup tinggi ya teman-teman, tuh 1 jengkal lebih. Saya sarankan untuk teman-teman, baik itu nanti hasil sambung
susu, ini contoh hasil sambung susu, ataupun hasil sambung pucuk, ini salah satu contohnya. Belilah hasil grafiting yang jarak seedlingnya dari tanah ke titik sambungan itu yang sependek mungkin ya teman-teman. Kenapa? Sebagai pertimbangan, anggur Brazil itu tidak seperti anggur rambat ya. Artinya apa? Dalam pembuahan dia nanti berbuah di batang-batang ya, sangat jarang berbuah di pucuk ataupun di ranting-ranting kecil di atas ya. Dia akan berbuah pertama semisal di batang utama ataupun di cabang besar ya, seperti itu. Kalau saja semisal teman-teman memilih seedling, ini sebutannya seedling ya, teman-teman sudah paham ya, batang bawah yang cukup tinggi, bisa dibayangkan nanti yang keluar buahnya justru di seedling ya. Sementara seedling itu posisinya itu varian yang dikhususkan untuk batang bawah dan biasanya pakai jenis yang lama berbuah ya teman-teman. Kalaupun seandainya ini contoh kita tanam lebih dalam lagi, justru nanti pertumbuhannya dia malah tidak bagus ya teman-teman. Untuk mati pun tidak bakalan mati insya Allah, cuman pertumbuhannya nanti dia akan susah besar ya, seperti itu. Berbeda terbalik dengan yang seperti ini, dia pendek. Seandainya ditanam terkubur sebatas sambungan pun, asal dia sudah kokoh ya, dia akan kuat dan buahnya dia nanti akan di sini berbuah sesuai dengan varietas yang teman-teman pilih ya. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Jadi kenapa saya menyarankan pilihlah hasil grafiting ya, sependek mungkin batang bawahnya, karena anggur Brazil itu dia berbuahnya di batang ya, bukan di pucuk-pucuk daun, seperti itu. Lalu faktor yang perlu diperhatikan lagi ya teman-teman, kita perhatikan ini sebagai sampel ya. Batang bawah itu rajin banget dia mengeluarkan tunas ya, sering-seringlah dibuang ya. Salah satu biar nutrisi dia terfokus ke atas ya teman-teman. Kita perjelas lagi di sini, ini sudah cukup pendek ya, ini batang bawahnya Sabara atas Freko. Jadi walaupun nanti dia kemungkinan di sini berbuah, karakter Sabara itu sendiri dia spasinya cukup pendek ya, seperti itu. Jadi nanti potensinya lebih bagus ke atas dan progres buat ditanam di pot itu akan lebih cantik, lebih elok ya. Terkecuali ini satu contoh ya, satu contoh yang ini yang dua jengkal lebih, faktor karena faktor lain ya teman-teman. Maksudnya kita titip entres, kita sambungkan ke media batang bawah seadanya di saat itu ya, karena memang ketiadaan seedling ya. Ini ya, ini jenis Sabara sudah hampir 7 tahun ya belum berbuah. Yang ini Fukang ya, atau Oblongata
dia support, cuman talinya sengaja belum dibuka ya teman-teman, seperti itu. Kita lihat lagi, ini yang saya pikir ini terlalu tinggi ya, ini teman-teman, menyampingkan varietas kurang elok juga, walaupun alah nanti kalau besar ya semakin pendek enggak juga. Jadi nanti ketika semakin besar satu jengkal ini, dia ya ikut meninggi. Artinya progres pertama yang perlu teman-teman ingat itu adalah anggur Brazil itu buahnya di batang ya, terutama di batang utama ya, ke atas seperti itu. Dan ini juga hasil sambung pucuk ya teman-teman, seperti itu. Kalau untuk yang model-model Genja atau memang karakternya tidak punya niatan untuk di grafiting, sudah cukup seperti ini aja. Kita lakukan penjarangan berkala biar cepat besar, pemupukan dan lain-lain. Dan untuk info tambahan, walaupun aman terhadap kohe kambing, jangan terlalu banyak ya teman-teman. Kenapa? Dia bisa menggosongkan pucuk-pucuk daun ya, seperti itu. Kecuali untuk sabara, dia lumayan kuat ya, karena memang faktor usia pohon sudah cukup tua, seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman. Ini juga ada beberapa semai biji ya, jenis apa namanya, yellow ya kalau enggak salah, terus red ruby. Seperti ini ya, nanti bisa kita pindahkan ke batang bawah yang lebih pendek ya, biar lebih eksotis. Kalau ini sudah cukup ya, yang ini sudah pendek banget. Ini fukang teman-teman, seperti itu. Jadi teman-teman bisa memilih ya, hanya sekedar saran, pilihlah hasil grafiting dengan seedling yang sependek mungkin ya teman-teman. Terkecuali memang pohon yang kita miliki itu hasil dari adopsi, semisal produk stek ataupun cangkok, itu tidak jadi masalah ya teman-teman, seperti itu. Karena salah satu keunggulan anggur batang itu adalah eksotisnya ya teman-teman. Di Indonesia sudah cukup banyak beredar, dari mulai varian yang terlama itu ada Sabara, terus Freko, ada Freko Varigata, terus White Jabo, terus jenis-jenis anggur merah ya, semisal Scarlet, Red Ruby, Ruby Hone, atau Acu Paulista, Grimal, dan lain-lain ya teman-teman. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya buat teman-teman. Salam pecinta buah, semangat, dan jangan lupa ya teman-teman, hasil grafiting, rajin-rajinlah
membuang tunas air ya dari batang bawah biar nutrisinya support ke entres ya atau ke batang atas. Demikian, salam sehat selalu dimanapun berada ya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.